Ini ke mata ya, kucing ini. Loh, mata loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nardi Bacis 3. Ya, di video kali ini gue akan mencoba maskeran ya teman-teman. Kayak orang-orang katanya ya, biar mukanya kinclong. Dan gue mau menghilangkan mata panda gue nih. Mata panda gue udah parah banget, udah hitam kan ya teman-teman. Ya, makanya gue akan maskeran ya. Kita lanjut aja. Gak perlu cewek aja, cowok aja juga harus perawatan dong, pasti dong. Ya, di kali ini gue mau pakai masker ini, mencobain. Nah, iya, ini gue beli dari teman gue. Ini dari sini sih membersihkan wajah dengan air ya. Ya iya pasti saat mengurangi mata panda. Kebetulan mata saya lagi ini kan, ini panda kan, ini ya kelihatan kan ya. Di sini katanya dapat mencegah kerusakan sel kulit karena fokusin matahari. Nah, kebetulan jadi kali ini gue akan mencobai masker ini ya. Biarin kecil seperti ini. Sebelumnya kalian harus siapin piring kecil, bebas mau wadah apa aja. Kalau gue punya ini sama ini kaos, gue baru beli semalam. Ini kaos ya, pastinya kita buka. Ini baru kali ini gue mau maskeran, mau mencoba ya. Nah, kita buka ininya ya. Ini yang kopi ya, wangi banget kayak kopi. Emang kopi wangi. Kalau diseduhin ya. Nah, kita taburin sini secukupnya. Masker kalian harus cuci muka dulu ya, bersihin dulu biar merah itu ya, menyerap ininya biar kotorannya hilang juga ya. Sebelumnya cuci muka dulu. Nah, sekarang ini betul-betul ini terlalu encer, gue kasih lagi ya. Secukupnya aja. Sebenarnya ini banyak rasa ya, kalau minum banyak rasa. Ini ada yang kopi, pokoknya gue cantumin aja ini gambarnya di sini India ya. Nah, sekarang gue mau pakai. Nah, sekarang ini ada pada terus sampai gini ya. Ini encer ini terlalu. Nah, sekarang kita pakai. Sekarang pakai ya. Makanya jangan dari ke bawah, dari ke atas ya. Ini aja. Ini kayaknya terlalu encer ya, teman-teman. Ini nunggu keringnya 15 menit atau 10 menit ya. Nunggu kering baru kita bilas. Kita tunggu sampai 10 menit atau 15 menit ya, sampai mengering dan mulai terasa kenceng ya, mau mulai kering. Nah, sekarang ini udah kering ya teman-teman. Nah, kita siram aja pakai air ya. Nah, sekarang gue udah cuci muka ya, beda banget kan hasilnya. Nah,
gue saranin ya teman-teman, kalau kita habis pakai maskeran, jadi kita harus pakai handuk bersih ya, jangan handuk yang bekas kita mandi ya. Kami dingin aja. Nah, udah kan teman-teman? Cerah nggak? Ya, udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah, dan share ke seluruh. Share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.